I guess kembali lagi ke channel Aeva on Vacation and Culinary. Kali ini kita akan unboxing, guys. Penasaran unboxing apa? Ya, kita lagi kangen masakan khas Arab yang lagi viral di Arab sana. Hanya ada di negara sana ya, di Timur Tengah, yaitu Al Baik. Nah, tahu nggak Al Baik? Ya, bagi yang sudah pernah umroh atau haji. Nah, ini masakan ini seperti ayam atau chicken yang lainnya di sini. Nah, Al Baik ini di sana kalau mau beli antri sekali, guys, antri banget ya. Nah, bagi yang kangen atau pengen merasakan lagi setelah di tanah air, bisa, guys, ternyata kita bisa beli melalui online store dengan apa, pengantaran yang instan ya. Nah, ini kan masih ingat nggak ini Al Baik? Nah, ini Al Baik ya, bagi yang sudah umroh atau ke tanah suci ini pasti tahu nih. Ini adalah ayam yang viral di sana. Ya, harganya ada di ini ya. Saya cantumkan, saya beli di salah satu online store. Jangan lupa paketannya adalah paketan yang instan ya, untuk pengiriman biar nggak basi. Ini informasinya sih di freezer di tempatnya. Ini dapat saus ya, kecap. Ini kemudian kecap juga. Terus ini garlic sauce. Wah, ini kita coba nanti, guys. Terus kemudian ini juga garlic sauce, dapat dua. Nah, ini apa ini? Ini sepertinya tisu, guys. Jadi kalau makan pakai tangan, disediain tisu. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama, guys. Kita buka Al Baik yang kangen makanan ayam khas Timur Tengah. Ini informasinya pemiliknya ini adalah dari Palestina ya, yang berusaha atau berbisnis di Mekah. Nah, ini penampakannya di styrofoam ini ya, posisinya kurang lebih styrofoam, cuman tutupnya adalah kertas, guys. Kita buka saja langsung. Ya, ini dia. Seharga 170 sampai 180.000, kita dapat 1 2 3 4 ekor ayam dan satu buah burger, guys. Ini ada burger nyelip di dalam nih, cuman kayaknya nggak ada isinya, jadi hanya roti saja. Nah, ini posisinya dapatnya di freezer ya, Al Baik ini. Nanti kita panasin dulu menggunakan microwave. Oke, kita langsung saja. Apakah kondisinya masih oke? Kelihatannya masih oke, guys. Ini kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dingin sih. Jadi kita panasin dulu. Nanti kita coba, kita tes. Ini, guys, kita panasin menggunakan microwave ya. Tapi sarannya bisa digoreng juga pakai minyak yang panas, guys. Tapi ini kebetulan saya pakai microwave aja biar minyaknya nggak nambah yang ada di kentangnya sama ada di ayamnya ya. Kita lihat, guys, ya, masih muter-muter. Yo, setelah itu nanti kita coba kita makan kondisi hangat. Oke, guys, ini ada kecapnya, kita buka dulu ya. Kita taruh di sini kecapnya. Nah, ini kemudian garlic ya, guys, ya. Cuman bentuknya seperti mayones. Yuk, kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa bawang putih. Kecapnya kecap manis, bukan kecap pedes. Oke, langsung saja kita coba ayam yang paling besar yang sudah kita angetin, guys. Ini teksturnya jadi lembek ya, karena ini saya beli original, bukan beli yang crispy. Oke. Jadi manasinnya
di microwave ini 4 menit guys, kayaknya kurang. Jadi perlu ditambahin lagi karena ini masih hangat-hangat aja. Bagi yang kangen baik, silakan coba lagi, beli online aja, nggak perlu datang lagi ke Arab. Mantap guys. Di sana nggak ada nasi, jadi pakai roti aja sama kentang. Oke. Ini saja review dari saya guys ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bagi yang kangen Albaik, silakan dicoba. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.